Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel Agnesia. Oke guys, hari ini kita akan lanjutin lagi main Ark Survival Evolved nya Oke, hari ini guys, gue rencananya ya pengen ngelawan Apex Boss. Soalnya kita udah lumayan banyak Dino Alpha nya Nanti sekalian kita cari Dino Alpha lagi ya. Kita cari 2 Dino Alpha lagi. Abis itu kita langsung lawan Apex Boss ya. Ini kalau bisa nih ya. Tapi kalau nggak salah sih harusnya bisa ya. Soalnya kita udah gimana ya, keperluan kita udah ini semua ya. Udah apa sih, udah ada semua. Oke, ini gue cek dulu untuk altar suprema kan kemarin hancur ya. Sekarang kita bikin lagi guys, bentar. Mana sih ini saya? Oh ini. Oke, kita bikin dulu si altar suprema ya. Kalau nggak salah namanya itu kan ya. Namanya altar supreme. Oke, sebentar. Oh iya, kalau nggak salah bikinnya bukan di sini. Kalau nggak salah bikinnya bisa di sini nih, altar. Nah, ini ya. Coba. Nah, bisa ya. Oke, semoga aja bisa. Ya harusnya sih bisa ya, soalnya dia butuh blood doang. Terakhir kali kita ini butuh delta blood ya, terus butuh alpha blood sih ya, harusnya sekarang. Harusnya ya, harusnya cuma blood doang, harusnya bisa. Oke, alpha blood, bukan Apex ya. Bos alpha guys, sorry guys. Sorry, bukan ini, bukan Apex. Kita lawan bos alpha ya. Oke, langsung saja, mana? Oh di sini tadi ya. Oke, langsung aja kita terakhir ya ke volcano. Di samping volcano kita langsung aja, sebentar dulu. Ya langsung aja deh, nanti kita teleportin aja ya. Soalnya kita belum punya awesome teleporternya juga. Maksudnya belum punya ininya ya, tracker, awesome tracker ya. Oke langsung aja. Oke, kita sudah sampai. Oh my god, langsung disambut sama siapa nih? Alpha Ravager. Sini kamu. Tuing. Berapa? Oke, 57.000. Dia sakit gak nih ke kita? Ya kita aman ya, kita kuat. Tenang aja. Cuma kenapa gue tadi lari, gue takutnya mati. Seperti yang sudah-sudah ya. Gue sudah tidak percaya lagi guys. Oke, ini aman ya di sini ya. Terakhir kali soalnya banyak raptor ya. Cuma raptornya terakhir udah kita bersihin. Nah ini kan prime raptor nih, kurang ajar. Oke, biarin aja lah di situ ya. Atau kita lawan dulu deh. Kita lawan dulu, bentar. Dia darah kita. Oh my god. Wah. Oh my god, mati guys. Gila, saya mati. Gua kira tadi kuat ya, soalnya kan kita damage-nya udah oke. Gua kira tuh bisa ngelawannya, cuma ternyata damage dia sakit banget. Buset. Gila. Oke, kayaknya semua Dino Alpha ini punya protection-nya ya. Punya apa sih, rider defense-nya ya tuh ya. Your creator is protecting the rider from taking any damage. Oke. Berarti semua Dino Alpha bisa ngelindungi kita dari direct damage. Tadi karena delta Pteranodon, ya udahlah. Nanti kita taming lagi Pteranodon-nya ya. Cuma sekarang kita fokus aja ngelawan si itu ya. Si boss alpha-nya. Oke, ini kita bawa aja langsung tiga-tiganya. Harusnya jangan dulu, harusnya taming dulu ya. Ya udahlah, ini kita cari yang dekat aja deh, guys. Kita cari yang dekat-dekat aja dinonya. Nah, ini aja nih ya, Alpharex nih guys, Alpharex ya, biar rasain ya macem-macem kita pakai Rex kita. Nah, dia kan tinggi juga ya, jadi bisa ngelindungin kita dari raptor guys. Oke, langsung saja. Paling gede levelnya nggak ada lagi kah? Oke, adanya 270 ya. Nah, dan dia deket juga ya. Oke, langsung aja kita taming. By the way, gue pakai Megaloceros aja ya. Oke, untungnya deket ya, kayak nggak apa-apa. Kita pakein kostum dulu, soalnya takutnya nge-stuck di pohon. Oke, stuck. Kita bikin dulu. Ya ampun. Kekurangan kayu anjir. Oke, langsung aja kita bikin stacknya. Kita pasang twing. Nah, oke, langsung ya kita timing. Oke, langsung let's go. Oke, tenang aja ya. Ini darah dia 2,5 juta, guys. Jadi kalau ada yang macem-macem kita hajar ya. Tenang aja, ini darahnya 2,5 juta. Damage-nya 232.000. Mantap. Berarti kalau gak kita naikin damage-nya sekitar 100 ribuan lah ya. Nah ini dah, langsung aja kita tembak. Tung. Berapa dia? Guys, 1,6, buset. Kirain cuma berapa ratus. Oke, mungkin karena dia Rex ya. Karena dia Rex nih. Berarti Rex Pino gitu ya, Dino-Dino yang kayak begitu. Oh my god, apa ini? Oh enggak. Pasti apa sih? Yep. Oke, bener guys. Sini. Macem-macem aja, bentar. Ini apa?
Apa ini Dodo? Apex Dodo reaksi darahnya? Enggak. Oh my god, gue diginiin guys. Oke, kita duel. Bisa nggak? Oh bisa, ayo sini loh. Sini, gue buat. Ayo, sini. Mam. Ya aman ya. Oke, dia butuh 3, ya ampun. Berarti kita cuma bisa taming sa. Oh my god, nuklir ferox guys. Guys, cepet. Gak mau cepet. Kibel, ini nih, 3. Cepet. Makan, hungry. Langsung aja kita kasih. Gue takut. makin deket, cepet. Ya udah. Oke, udah, cabut. Itu ya. Tuh, dia makin deket. Aduh, awas. Oke, langsung aja kita pulang ya. Oke, gak apa-apa lah. Udah, berarti Rex aja ya guys ya. Ya, mau gak mau ini Rex aja ya. Soalnya kibel kita sisa 1. Terus nyari Dino yang ini juga agak susah ya. Paling kita nyarinya harus yang level 100. Dan itu biasanya jauh-jauh ya. Jadi udahlah, T-Rex aja ya. Gak apa-apa, T-Rex aja. Oke, ini udah cukup lah. Ayo, kita lawan aja langsung si ininya. Ini sebentar si Jawirnya. Eh, bentar deh. Gue bikin teleporter dulu ya. Buat naruh di greenhouse-nya. Oke, kita bikin aja dulu. Bisa gak? Oke, kurang deket kayaknya. Kurang deket. Coba di sini. Awesome. Bisa. Oke, bisa ya. Oke. Oke, ini kita iniin aja dulu ya. Kita pasang di sini. Oke. Habis itu kita teleportin si ininya. Si siapa tadi? Si Megalonya. Gue lupa namanya. Jawir ya. Oke, awesome. Kita taruh sini. Taruh mana ya, guys ya? What? Taruh mana ini? Taruh sini aja deh. Taruh sini deh. Oke. Biar nggak ngestak ya, takutnya ntar ngestak kok di sana. Oke, kita ini kita rename dulu greenhouse. Oke, ini by the way guys ya, kayaknya untuk parkir dinonya gue masih ini deh, masih bingung. Kan rencana awalnya itu gue pengennya dikasih lah, cuma kayaknya di sini cukup ya di sepanjang pesisir pantai ini. Cuma nanti kita lihat ke depannya aja ya guys ya, kita lihat ke depan aja kayak gimana. Kalau misalkan sumpek nanti bakalan gue cari ya, gue cari tempat parkirnya guys. Oke, ini tadi kita ini ya, kita teleportin dulu. Oke, sudah gue teleportin. Langsung aja kita sini. Oke, langsung ya. Ini berapa nih? Oh iya, bentar. Kita upgrade dulu. T-Rex-nya kita upgrade dulu ya. Oke, dia cowok. Oke, kita upgrade aja dulu. Ini stack-nya jangan lupa. Oke, stack. XP heal. Oke. Langsung aja kita upgrade. Oke, darahnya kita tebelin ya, soalnya takutnya bosnya lebih tinggi darahnya. Oke, buat jaga-jaga ya, soalnya biar dia tanki ya, lebih tanki. Bisa nahan damage. Tuh ya, 6,8 buset. 8 juta guys. Gila, jangan macem-macem kamu ya. Jangan macem-macem sama T-Rex saya. Ini berapa? 3.000 ya. Oke. Kirain 38.000 ya. Oke, kita fokus full. Full damage ya. Oh iya bentar, ini saddle-nya gue bikin dulu ya guys ya. Oke, saya sudah kembali. Langsung saja kita pasang ini gamanya, naikin dulu 4. Oke, biar terang ya. Oke, alpha saddle. Mana tadi saddle-nya? Ini ya. Oke, langsung aja kita lanjutin. Oke, bentar. Ini gue coba dulu speed-nya berapa. Oh my god, lambat banget. Seenggaknya kita kencengin sedikit guys, soalnya biar kita bisa kabur-kaburan ya mainnya. Oke. Takutnya bosnya lebih sakit, terus kita nggak bisa kabur kan. Ya ini ya, nanti T-Rex kita mati gitu. Oke, segini udah cukup lah ya. Segini udah cukup. Yang penting bisa kabur. Oke, langsung aja berarti kita fokus full damage. Oke, langsung. Oke, sudah siap semua ya. Langsung aja kita ini. Kita gaskan lawan bos. Ini parkir dulu sini. Kita parkirin dulu. Oke, kita parkirin dulu. Oke, si Sarko sini, Sarko. Sarko sama Raptor. Oke, sini. Oke, bentar ya. Oke, sini. Oke, ini Megalodon sendirian ya. Kamu jaga di rumah ya. Kamu jaga ya. Megalodon, dia belum dikasih nama ya. Nanti aja deh. Ini si Rex-nya juga belum kasih nama nih. Oke, bentar gua kasih nama dulu. Oke, option change name. Oke, untuk namanya kita kasih Kohret. Oke, terima kasih ya.
Oke, langsung aja. Itu Megalodon-nya nanti aja ya. Oke, langsung aja kita lawan bos, guys. Volcano ya. Mana sini raptornya? Mana sini raptor? Sini. Oh iya, bentar. Ini kita attack my target dulu. Misal attack my target. Oke, what? Kok nggak ke teleport semua? Bentar guys. Ini kita ini dulu deh, kita bunuh nih ya. Sini lo. Mamam. Sakit banget. Mamam tuh pembalasan dendam saya. Ini. Oke, lumayan ya dapat prime. Ini pada kemana, guys? What? Atau ini kan nggak bisa karena ngesek kali ya tadi. Soalnya banyak juga sih. Udahlah, ini gua iniin dulu ya. Oke ya, semuanya sudah berkumpul. Oke. Tadi kayaknya karena ini ya, kayak terlalu rame gitu ya. Jadi takut yang nge-stuck, makanya gamenya nggak nge-teleport ya. Oke, ini nggak. Diem dulu. Oke, diem dulu ya. Whistle dulu, attack man target buat semuanya. Oke, langsung aja. Altarnya kita taruh. Oke, terakhir kita taruh sini ya. Kita agak iniin dikit deh. Oke, kita agak iniin dikit deh ya. Soalnya biar dia bisa spawn juga bosnya. Oke, nggak apa-apa di sini ya. Oke. Kemarin kan di sini ya, di sini atau di sini? Ya udahlah. Ini kita mundurin dikit soalnya biar bosnya bisa spawn, oke? Langsung aja. Gila, ini susah banget anjir. Nyari akses inventory-nya ini susah banget dah. Oke, dia butuh Delta Scroll ya. Dia butuh Alpha Blood sama Delta Scroll. Ini Delta Scroll-nya gua lupa, ini gua taruh cauldron ya, guys ya. Jadi gua ambilin dulu. Tapi sebelum itu ini kita taruh dulu Alpha ininya, Alpha Blood-nya. Dia butuh 100 doang ya. 100 doang kan ya? 500. Oh my god. Udah, ini gua ambil dulu deh sekalian ya. Oke, langsung saja ya. Langsung saja, guys. Langsung saja. Setelah berlama-lama ya. Oke, langsung saja kita summon. Ini gua udah kumpulin. Oke, langsung aja tier 2 tadi. Oke. Langsung aja ya kita craft. Here we go. Oke. Dia langsung spawn ya, guys ya. Dia langsung spawn. Oke, let's go, boys. Let's go, boys. Oke, tenang. Kita ada protection-nya, guys. Tenang, guys. Kita enggak perlu takut mati ya. Oke, kita naik Rex karena dia darahnya paling tebal. Oh my god. Oh my god. Mengerikan. Gila. Mengerikan. Buset. Berapa darahnya? 40 juta. Oh my god. Oh my god, guys. Gila. Buset. Ini kayaknya ada yang mati sih. Ini pasti ada yang mati nih. Dino kita. Dino kita ada yang mati nih, guys. Gila. Oh my god. Gila. Aduh, ngelag. Oke, 22 juta. Tuh kan mati ya, enggak apa-apa. Terus lanjutin. Oke, terus lanjutin. Oh my god. Bukan anjir. Ini kayak Supreme Wolf di ini ya, Prime Wolf. Ya sebentar. Gua nge-stuck. Bentar. Gamanya turunin 3. Oke, sini. Bukan, mati 3. Kita heal. Ini gak apa-apa ya. Sini. Tuh. Oke, untungnya cepet nih ya. 200, nah. Sisa 2 berarti ya, dino kita. Sisa kita sama siapa ini? Apa sisa kita doang? Sudah lah. Ya, kuat nih. Oh my god. 2 hours later. Oh my god. Kita menang ya, kita menang. Oke, mantap ya. Gila, fire tempest. Gila. Perjuangan mengorbankan berapa dino tadi? 3 atau 4, guys? Semuanya anjir. Semua dino kita mati. Ya. Semua dino kita, guys, mati. Tuh ya. Oke, kita pungut-pungutin aja atau enggak usah ya? Ini aja deh nih. Kita ambil ini aja nih. Oke, ini aja ya. Kita ambil blood sama hide-nya. Oke, semoga saja saya tidak diserang. Oh, idinya dong. Sini. Ini apa ini? Sarko ya, sarkonya mati. Butuh pengorbanan, guys, ngelawannya. Oke, udahlah, rest in peace ya. Ya udah enggak apa-apa. Sisa si T-Rex berarti ya, si Rex. Oh my god.
semua dino kita yang kita taming semuanya ini ya jadi tumbal buat lawan bos. Tapi ya sudahlah, pengorbanan mereka tidak akan sia-sia guys ya. Oke, langsung aja kita pulang ke mana ya, ke greenhouse. Greenhouse ya, kita soalnya buat tanam ini dulu, tanam seednya. Oke, langsung aja. Oke, akhirnya kita sudah sampai di rumah. Bukan di rumah sih, greenhouse ya. Oke, gamma 2. Oke, gak apa-apa ya guys ya, gak apa-apa mati, seenggaknya mereka mati berjuang. Seenggaknya mereka mati berjuang ya. Oke, seed, kita tanam aja langsung. Ini benar-benar apex kan ya. Oke, apex. Apexnya kita taruh aja. Oke, ini kita ambilin dulu, udah panen kah? Oke, udah panen 53. Oke, kita ambilin aja. Nah, udah ya. Oke, oh, what? Kok jadi begini warnanya? Apa karena nggak diambilin kah? Eh, maksudnya karena udah diambilin? Fruitling, ini fruitling sih, masih fruitling. Cuma kok begini ya, bagus banget ya. Dari merah ke jadi ke ini. Mungkin karena diambilin ya, karena udah panen, diambilin, dicabut. Terus jadi begini warnanya. Ya, sudahlah. Oke, ini tadi kita dapat apa aja sih buat apex ya? Coba kita lihat dulu, apex. Oke, apex health potion. Ini by the way, kita belum upgrade armornya guys ya. Gue belum upgrade baju gue, nanti gue upgrade aja. Tapi kalau bisa sih sekarang ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, apex ini supreme spike wall kita dapat. Apex glider. Oke, paling itu aja sih ya. Terus dartnya nih ya, dartnya. Cuma bikin dartnya ini gue malas banget, nggak usah. Ya, butuhnya ini tuh ini ya. Bikin ini ribet gitu. Oke, ada apex chainsaw juga. Oke. Oke, untuk armornya apex flak ya dia pakainya. Dia bikinnya di supreme bench. Oke. Gak ada lagi kan, gak ada apex hide gitu. Ya udahlah, pakai apex flak berarti ya. Coba kita coba aja deh langsung. Oke, kita berarti ke home sweet home. Gila, ini gua sampai keberatan loh guys. Gua sampai keberatan ini guys. Kita taruh dulu deh ya. Kita taruh dulu nih si ore-orenya tadi mana sih? Kayak ini ya. Ini kita taruh-taruhin aja dulu nih ah. Ini apa aja nih itu ya? Zirconium apa coba? Kayak ini jangan kita taruh di ini di cauldron lagi atau di supreme band, soalnya ini kita butuh nanti buat ngelawan abis apex apa tadi guys? Aduh, gua enggak ngeliat ya. Pokoknya tier keempat ya. Eh iya, lawan apex ya tier 3. Tadi kita lawan alpha, berarti ini kita butuhin buat lawan tier selanjutnya yaitu apex ya. Tadi kita lawan apa soalnya ya. Oke, ini kita tadi dapat ini aja nih ya. Ini yang paling bawah nih. Oke, langsung aja. Apakah kita bisa nih bikin alpha apex flagnya? Oke, kita coba lihat. Oke, ini harusnya bisa. Cuma kita nggak ini ya, nggak punya apex apa infused metal ingot. Coba dia butuh apa? Ada mantium ore nih, kita punya nih. Oke, tadi apex. Oke, dia butuh apex blood ya. Langsung aja kita kasih, kita punya apex bloodnya. Oke, kalau nggak salah di sini gue punya apex bloodnya. Oke, ini ya. Eh, ini apex set ini nih. Cukup nggak di segini ya? Coba. Apex blood. Oke, dia cukup sih. Oke, dia cukup banget. Nanti tinggal kita cari-cari aja buat apex bloodnya ya. Kita tinggal farming aja. Terus apa lagi sih tadi? Oke, ini sambil nunggu ini ya. Tadi butuh berapa ya guys ya? Buset, dia butuhnya 100. Guys, dia butuhnya 100. Kita kurang apex blood ya. Gila. Berarti kita harus farming banyak apex blood ini. Ini dia bisa bikin berapa nih kira-kira ya? Untuk adamantium sih kita bisa ya. Kalau nggak salah dapat dari ini ya, Elite Resource Golem. Nah, ini tinggal apex blood aja nih ya, kita cari-cari nanti. Oke, ini karena kita sudah punya B-nya, langsung aja kita summon. Oh iya, ini by the way bisa bikin di sini nggak ya? Si adamantium. Bisa ya, bisa nih adamantium. Oke. Dia tadi butuh apa? Butuh metal sama stone nih, gampang nih ya. Nanti kita bikin aja, oke. Tadi gue pengen spawn B-nya ya, apex B-nya. Apex B kan ya? Kita summon aja guys apex B-nya tuh. Ini ya. Oh my god, dia makin ini makin gede, guys. Dia makin tiara gede makin ini ternyata ya. Tuh ya. Buset, gede banget. Eh, sama deh. Sama kayak alpha ya, sama. Oke, udah diem. Oke, untuk ininya apex rare flower-nya kita udah bisa bikin belum ya? Coba kita lihat. Oke, apakah rare flower-nya kita sudah bisa? Oke, dia butuh apex blood. Nah, ini kita kurang ya. Berarti next episode kita bakalan farming apex blood ya, guys ya.
Oke, mungkin kita bisa cari sedikit ya untuk Apex-nya pakai Delta Carno. Langsung aja kita cari. Oke, Apex, Apex apa aja yang penting deket. Oke, Apex Dodo ya. Oke, kita bantai-bantain Dodonya. Kita musnahkan, guys. Jadi di sini twing. Oh my god. Oh, dia deket ini. Gua kira dia mati. Gua kira dia mati, guys. Ya. Oh my god, cuma 33.000 ya. Benar-benar. Yaudah nggak apa-apa ya, kita pakai si Carno aja soalnya dia cepet larinya. Oke, langsung aja selanjutnya di sana dong. Ya, langsung aja. Mana kamu sini? Saya butuh darah kamu ya. Oke, di mana lagi? Di sana. Oh my god, ini kalau ada dino terbang enak banget. Oh iya guys, untuk di wilayah sana itu kan banyak dino delta trap sama delta ini ya, dino-dino delta lah pokoknya. Nah, itu bikin nge-lag anjir. Sampai bikin nge-lag anjir PC gua ya. Itu kenapa tuh ya, ngebug spawn atau gimana tuh ya? Soalnya banyak banget ya spawnnya sampai bikin nge-lag gitu. Spawnnya tuh dempetan semua lagi. Sampai bikin PC saya nge-lag anjir. Aduh, ini jauh banget lah. Ini kayaknya cukup ya. Ya, kita cicil-cicil lah ya. Nanti kita cari dino terbang lagi biar gampang. Oke guys ya, jadi itu aja untuk episode kali ini. Ini by the way mohon maaf banget kalau episode sebelumnya durasinya agak pendek. Soalnya kenapa guys? Soalnya gue banyak sariawan ya di mulut. Kurang minum air putih nih saya pak. Pokoknya ini karena gue sariawan ya, sekarang juga masih sariawan. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan durasi video itu sedikit ya. Aduh, ya sudahlah itu aja guys. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye.